Hari ini hunting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kita hari ini hunting ya. Setelah kemarin ngetrip naik Argo Wilis, sekarang kita ada di Pasar Dupa. Pasar Dupa di Surabaya Pasar Turi. Keunikan di sini adalah jalur relnya ini bersebelahan dengan pasar. Keramaian pasar dan tidak berjarak. Nah, ini kita bisa lihat keunikan di Pasar Dupa. Ini seperti yang ada di Thailand atau di Pasar Maiklong. Dan ini kalau ada kereta yang lewat nanti ke satu sama lain pedagang akan saling mengingatkan ya untuk minggir dulu sejenak. Dan setelah kereta lewat mereka akan menggelar dagangannya kembali. Seperti ini suasananya di Pasar Dupa Surabaya. Ini sangat unik sekali ya, karena nggak ada di daerah lainnya. Kita nanti akan nyegat beberapa kereta api yang akan melintas di Pasar Dupa ini. Jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Pintu perlintasan sudah menutup, sebentar lagi akan ada kereta api Benteng Kargo. Adalah si Benteng Kampung Bandan. Istiqalimannya sudah terdengar. Kita lihat di samping-samping dagangan, para pedagang sudah diringkas-ringkas dahulu sebelum ada kereta api yang lewat di sini. Begitu datang lintas, dagangan kembali digelar untuk diperdagangkan kembali. Thank you.
masih sebelum ada kereta api yang melintas, para pedagang membereskan dagangannya. Tebar-tebar, apa kamu belum putir ya? Sebentar lagi akan ada Jayakarta, kereta rangkaian panjang dari Surabaya Pasar Turi menuju Pasar Senen. Ya, tak foto ya. Ai video kafe bele oleh kro mana. Loh, kalah sayur tak omong-omong. Apa ane? Dan di sini saya ditemani oleh Firdi dari Rampe Daob 8. Toko seruntulan saja lewat di Pasar Dupa. Oke, sekarang kita geser sedikit. Ini ada di JPL 4 di Pasar Turi. Ini palang perlintasannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 palang. Ini yang pertama, kemudian yang kedua di sana, yang ketiga di sini, dan keempat di ujung sana. Nah, itu dia. Di sini pos perlintasannya menggunakan palang semi otomatis yang diputar seperti halnya di JPL-JPL di Klaten.